Nah, Nelur, ini ada kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Jambi. Kian meningkat berdasarkan data yang dihimpun dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi. Mencatat hingga September 2023 ini telah mencapai 168 laporan. Kayak mana beritanya? Ini dia. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak UPTD PPA Provinsi Jambi Asinoprini mengatakan sejak Januari 2023 hingga September 2023 sudah mencapai 168 kasus terlapor perempuan berjumlah 53 orang, anak 111 orang, dan laki-laki 4 orang. Dengan rincian 21 orang anak mengalami kekerasan fisik, 100 orang dengan kekerasan psikis, 75 korban kekerasan seksual, dan 3 penelantaran. Sementara sebanyak 9 orang perempuan mengalami kekerasan fisik, 35 kekerasan psikis, 16 orang mengalami kekerasan seksual, serta 6 penelantaran. Menurutnya, dibandingkan dengan tahun sebelumnya, angka ini mengalami peningkatan, yakni tahun 2020 ada sebanyak 128 laporan, tahun 2021 sebanyak 134 laporan, dan 2022 sebanyak 188 laporan. Kalau jumlah totalnya peningkatan ya, karena jumlahnya pada sampai hari ini, minggu kemarin 168 jumlah kekerasan perempuan dan anak. Jadi 111 anak, terus 53 perempuan dan 4 adalah laki-laki. Nah, kasus ini kalau perempuan biasanya kekerasan dalam rumah tangga. Memang kasusnya orangnya jumlahnya perempuan itu 53 orang ya, tapi satu orang bisa mengalami beberapa kekerasan. Misalnya saat mengalami kekerasan fisik, dia juga mengalami kekerasan psikologis. Makanya satu orang bisa 3 kasus sampai 4 kasus. Kalau kasus anak, banyaknya itu pencabulan. Kekerasan terhadap anak, pencabulan dan fisik, kekerasan fisik anak biasanya ya. Kekerasan fisik anak-anak memang banyak terpancing ya pada waktu usia 3 tahun. Jadi kalau fisik biasanya mereka mengeroyokan, terus berdiri dan sebagainya. Tapi kalau kekerasan seksual memang faktornya banyak, kayak di TPPU kemarin ekonomi ya, kemudian kurang perhatian orang tua, ketahanan keluarganya kurang juga. Nah, itu kalau faktor kekerasan seksual anak, karena pelakunya adalah orang-orang terdekat. Bahkan ada kasus beberapa kasus kami di tahun lalu itu incest, orang tuanya sendiri, bapak tirinya dan sebagainya. Mengingat tahun 2023 masih ada beberapa bulan lagi, peluang kemungkinan penambahan kasus bisa saja terjadi. Dalam upaya menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, ASI berharap semua pihak dapat ikut serta terlibat, mulai dari pemerintah serta instansi terkait lainnya, untuk saling bergandeng tangan dengan terus mensosialisasikan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta melalui upaya lainnya. Lina Liska, Cek TV, melaporkan.